Hai, nama saya Coach Cynthia dari Action Coach South Jakarta. Visi kami adalah meningkatkan kesejahteraan para business owner dan business people di South Jakarta dan juga membantu Anda membangun sebuah bisnis yang bisa berjalan tanpa Anda. Hari ini topik kita adalah networking. Ya, bagaimana caranya Anda bisa menjadi bintang networking di dalam komunitas Anda? Tentunya banyak cara marketing, tapi khususnya networking adalah adalah seni marketing yang cukup personal dan cukup efektif kalau Anda bisa melakukannya dengan baik. Ya. Hari ini kita akan ngomong bagaimana caranya menjadi networking star. Ya. Bagaimana Anda kalau bayangin aja kalau Anda masuk ke ruangan networking itu, bukan Anda yang cari-cari teman, tapi Anda sudah dicari orang. Bagaimana bukan Anda yang minta kartu nama orang, tapi kartu nama Anda yang diminta. Bagaimana kalau mungkin Anda baru masuk, Anda sudah ditawarin minuman dan teman-teman Anda. Bagaimana pada saat mereka memperkenalkan Anda ke teman-teman mereka yang lain, mereka mengedifikasi Anda atau mereka memuji Anda di depan orang lain. Ya, itu yang saya pribadi sudah alami dan hari ini saya ingin men-sharing beberapa secret networking star dengan Anda. Ya, nomor satu is about confidence. Ya. Bagaimana Anda bisa tampil dan kelihatan confident di depan orang. Apakah selama ini banyak orang yang networking itu masuk dengan malu-malu, masuk dengan mungkin saya di pojok aja deh, atau masuk tanpa objektif yang jelas. Nah, dari situ, dari sisi networking yang Anda berikan, image yang Anda tampilkan di luar sudah tidak menarik untuk orang. Jangan-jangan mau menjadi networking star, ya. Jadi pada saat kita ajarin Anda untuk networking, salah satu yang kita lakukan adalah to build your confidence, to help you menyadarkan diri Anda, apa sih yang kualitas yang Anda punya yang membuat Anda bisa lebih confident di depan orang lain. Kedua, purpose. Ya. Kedua adalah purpose. Apakah Anda masuk ke networking event, ya santai-santai aja tanpa sebuah purpose, ataukah Anda di situ sudah punya purpose? Hari ini saya akan mendapatkan 20 kartu nama. Hari ini dari 20 kartu nama ini, besok saya akan having coffee dengan 5 dari mereka. Apakah Anda sudah punya purpose yang jelas sebelum Anda masuk ke networking meeting? Banyak orang bukan networking, tapi net eating, net drinking, net chatting, ya. Nah, we're talking about networking. Jadi pada saat kita mengajarkan Anda networking, it's also about bagaimana kita mengclarify the purpose of networking dan supaya Anda keluar dari event itu, sudah bayar pula, tapi Anda bisa keluar dari event itu dengan hasil yang, dan return on investment that you deserve. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana menjadi sebuah networking star in your community, banyak lagi trik-triknya. Berapa dalam Anda harus networking, berapa luas Anda harus networking, bagaimana cara dan taktik-taktiknya untuk masuk ke dalam kelompok di dalam networking. Ini kita akan ajarkan di event kita berikutnya. Dan silakan telepon Action Coach South Jakarta untuk informasi lebih lanjut. 2567-5775. Terima kasih, salam fantastik.